Lapar. Sampah nih. Kali aja ada makanan di sini. Alhamdulillah ada roti. Eh, Pak Gembel, kenapa dimakan? Kan itu ada kumannya. Itu kan roti udah nyatu sama sampah. Kok dimakan sih? Emang gak bakal sakit perutnya? Ya mau gimana lagi, Dek? Kalau gak kayak gini, saya gak makan. Nanti kalau Pak Gembel makan roti di sampah, nanti kena virus terus sakit terus nularin ke orang. Ntar kan yang rugi orang lain. Ya udah kalau kayak gitu, Bapak minta makan dong. Ih, minta-minta. Gak tahu malu ya, minta ke anak kecil. Asal kamu tahu, Dek, untuk mencari sesuap nasi saja, Bapak harus berjuang keras. Meski tanpa rumah dan pakaian seadanya, yang penting Bapak bisa makan. Urusan sehat gak sehat, itu urusan nanti, Bapak gak peduli. Yang penting perut terisi dan Bapak menjadi manusia yang berguna, bisa membersihkan sampah. Maafin Diwan ya, Pak Gembel. Diwan gak tahu kalau Pak Gembel itu sesusah itu. Diwan kurang bersyukur. Ya udah, sekarang Pak Gembel tunggu di sini ya. Diwan mau ambil makanan dulu. Aduh, Pak Gembel kasihan banget dah. Cuma ini aja. Gak apa-apa deh, ini aja. Ini Pak Gak. Loh, kemana Pak Gembel? Kok hilang? Apa jangan-jangan Pak Gembel udah jadi sampah? Deh, Pak Gembel di sini. Oh. Nungguin apa lagi, Dek? Ada ikhlas kan ngasih ke Bapak? Ikhlas? Terus nungguin apa? Oh, piring sama gelas ya, Bapak lupa. Udah, makasih ya. Pak, gak ada sesuatu gitu. Sesuatu apa, Dek? Biasanya di film-film kalau anak kecil nolong orang, biasanya dikasih sesuatu yang ajaib gitu. Paling Bapak ada selimut sih. Mau? Hah, selimut? Ya udah, gak apa-apa deh. Ya udah, tunggu bentar ya. Bapak ambilin dulu. Nih, Dek. Ini tuh selimut dari 7 turunan nenek moyang Bapak. Hah, 7 turunan? Kenapa gak 7 tanjakan aja? Waduh, lucu sekali ya, Dek. Di, bau. Tapi yang penting ini ajaib kan? Gak tahu sih, Dek, ajaib atau enggak. Oh iya, ajaib, Dek. Ini selimut ajaib. Soalnya kalau Bapak kedinginan nih, pakai selimut ini jadi hangat. Wah, sangat lucu sekali, Pak Gembel. Itu kata-kata bisa dipajang di museum. Maaf, Dek, jadi garing. Yaudah deh, gak apa-apa. Kali aja ini berguna. Yaudah deh, Pak, Dion pergi dulu ya. Iya, makasih ya, Dek ya. Eh, tapi bentar deh. Yang harusnya bilang makasih siapa ya? Terus sepiring nasi ditukar sama selimut. Worth it enggak sih?
Ya worth it lah. Worth it banget itu. Emang cerdas. Yang penting kenyang. Alhamdulillah. Aduh. Bau sekali. Aduh. Ini kotor lagi. Ya udah deh, nanti jangan cuciin. Aduh, ini masalahnya pengen nenek nih. Bawa siang ngantuk banget. Kebetulan ada selimut. Wow. Kakak! Ada apa deh? Ada apa? Itu jangan dibagi selimutnya, itu masih bau. Selimut ini? Perasaan kakak tadi gak pakai baju ini deh. Apa mungkin selimut ini ajaib? Emang Diwan dapat selimut itu dari mana? Jadi kak, Diwan dapat selimut ini dari Pak Gembel. Katanya ini selimut turunan dari nenek moyangnya. Jadi ini selimut ajaib. Wah, Diwan pengen nyoba ke hal lain kak. Yaudah deh, kita coba ke yang lain yuk. Yuk. Kuy. Iya deh, ya udah kakak ambil sapu dulu ya. Iya ya. Ini deh sapunya. Hah? Mana pecahan piring tadi deh? Apa kak? Kok jadi nyatu lagi kak? Oh iya deh, mungkin tadi piringnya kena selimut. Berarti selain membuat keren, selimut ini bisa mengembalikan barang yang rusak jadi seperti semula. Wah, selimut ini benar-benar ajaib. Benar. Yaudah, sekarang kita keluar yuk. Kakak, selimut ajaib ini mau kita gunain apa ya? Gak tahu kakak juga deh. Tolong. Ada yang jatuh kak, kita tolongin kak. Ini. Ayo tolong. Tenang Pak, Diwan bantu sama selimut ajaib ini. Ayo kak. Belum mati, saya belum mati. Ayo. Ayo kak, kita tarik kak. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, saya belum mati. Makasih ya. Wow, makasih berangkat, saya berangkat. Makasih. Dek, sepatu kakak ini udah jelek. Kakak pengen ubah jadi sepatu mahal. Ya udah kak, taruh aja biar kita ubah pakai selimut ini. Ini sepatu yang kakak pengen, Dek. Aduh, pengen makan es krim. Lepas, kosong. Astagfirullahaladzim. Aduh, padahal Diwan pengen makan es krim. Oh iya, ini kan punya selimut ajaib. Dek,
kita coba uang recehan kakak pakai selut ajaib itu. Kita kaya deh. Kaya. Jangan, nanti jatuh. Kenapa ya aku selalu ditolak terus sama cewek? Apa muka aku bermasalah? Oh iya, lupa. Aku kan punya selimut ajaib. Kok gak berubah ya? Mungkin kurang lama. Berubah sih? Kak, takdir gak bisa dirubah, Kak.